Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam Malaysia Medani. Terima kasih kerana bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini. Seperti kebiasaan, kita bawakan dan juga kita luncurkan secara langsung di siaran TV1 Berita RTM dan juga perkongsian secara dalam talian di RTM Klik. Rentetan daripada penyertaan Malaysia dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos ataupun World Economic Forum 2023 di Davos yang diwakili oleh Yang Berhormat Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz yang baru saja berakhir. Kita melihat bagaimanakah rangka dan juga penyertaan ini memfokus dan juga disertai dalam kos fragmentasi ekonomi, rantaian bekalan dan juga pengangkutan serta sesi bertajuk Living with Risk yang diwakili oleh Yang Berhormat Menteri dan juga delegasi yang hadir di sana. Jadi perihal berkenaan bagaimanakah World Economic Forum 2023 boleh membuka lebih banyak ruang perniagaan, kemudahan perniagaan dan juga membawa pelaburan-pelaburan bernilai tinggi di peringkat tempatan, apakah ia boleh menjadi suatu naratif kompas bagi ekonomi negara menjelang dan juga berginjak kepada tahun 2023. Kita amat bersatu untuk malam ini mengalu-alukan dan juga memperkenalkan tetamu kita yang kita bawakan secara dalam talian bersama dengan kita ialah Dr. Juwita Mohamad yang juga merupakan pengarah penyelidikan, pengarah Unit Ekonomi dan Perniagaan Institut Demokrasi dan Haluan Ekonomi IDES. Apa khabar, Doktor? Khabar baik, selamat malam. Okey, terima kasih, Doktor. Kita tidak berdua malam ini juga kita bersama dengan seorang individu yang amat saya kagumi. Terima kasih kerana sudi dan juga turut bersama kami pada malam ini. Profesor Emeritus Dr. Jomo Kwame Sundaram yang juga merupakan seorang pakar ekonomi yang cukup dikenali. Apa khabar, Prof? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof, bersama dengan kami. Prof, kita mulakan dengan perihal mukadimah pada melihat rentetan dan juga kolerasi daripada World Economic Forum. Malam ini kita membawakan penumpuan dan juga suluhan berkenaan apakah ia boleh menjadi kompas kepada ekonomi negara. Sudah pasti secara harfiah ataupun literalnya, kompas itu mungkin bermakna hala tuju. Jadi apabila kita bercakap berkenaan hala tuju bagi ekonomi negara pada tahun 2023, apakah World Economic Forum ataupun Forum Ekonomi Dunia ini boleh menjadi katalis ataupun pemula kepada ekonomi dan perjalanan ekonomi yang baik bagi tahun 2023, Prof? Terima kasih. Masalah sekarang yang dihadapi, yang diakui oleh World Economic Forum baru-baru ini dan juga oleh IMF sebelumnya ialah bahawa kita dapati bahawa kuasa-kuasa di dunia, terutama sekali kuasa yang terbesar Amerika Syarikat, sedang melancarkan dan melaksanakan dasar-dasar yang sedang memperlahankan ekonomi dunia. Yeah. Ini realiti yang kita, hakikat yang kita harus akui. Dan sama ada dari segi dasar perdagangan, dasar teknologi, dasar monetar, dasar fiskal. Maka kita dapati bahawa kita mesti lebih banyak berdikari dan bekerjasama dengan rakan-rakan serantau untuk mencari asas-asas untuk perkembangan. Namun demikian, penting kita terus memastikan ekonomi dunia itu terbuka supaya kita dapat memastikan bahawa ekonomi kita yang masih merupakan sebuah ekonomi yang amat terbuka dan banyak mengharapkan perdagangan dan sebagainya tidak akan menghadapi malapetaka. Ini adalah sesuatu cabaran yang amat besar. Tetapi artinya tidak semestinya jelas, ya, dan kita mesti cari jalan yang pragmatis dalam keadaan kucak-kacir yang ada sekarang. Ya. Apabila Prof menyebut berkenaan tentang kita perlu lebih bersifat berdikari dalam ruang ekonomi ini, suatu blok yang kita namakan sebagai serantau ASEAN, kita melihat bagaimana bukan blok ekonomi tetapi mungkin perihal kitaran ekonomi di peringkat ASEAN ini dikatakan sebagai suatu gambaran ekonomi yang sedang membangun dengan jumlah peningkatan saban tahun. Cumanya apabila Prof mencadangkan dalam konteks kita berdikari itu, apakah kita perlu untuk melihat dan juga merancakkan perdagangan dalam negara-negara anggota ASEAN terlebih dahulu ataupun menjadikan ASEAN sebagai suatu blok ekonomi untuk didagangkan ataupun untuk mempunyai hubungan perdagangan dengan mungkin blok-blok ekonomi besar dunia lain? Amat penting kita terus mengadakan hubungan yang baik dengan rakan-rakan serantau di ASEAN
Itu sudah pasti. Tetapi selama ini kita dapati bahawa semenjak timbulnya AFTA, ASEAN Free Trade Area dan sebagainya, kita tidak dapati bahawa AFTA itu banyak berkembang ataupun kesannya begitu baik untuk Malaysia. Jadi kita, walaupun kita terus mengharapkan ASEAN itu, amat penting kita kerjasama dengan satu sikap yang lebih luas untuk mengambil kira juga apa yang dikatakan ASEAN Plus 3. Dan Plus 3 itu campurnya Jepun, China dan Korea. Ini adalah amat penting. Malah rakan perdagangan yang kita yang paling penting sekarang merupakan China. Dan itu adalah realiti yang kita kita harus sedari. Nah, selain daripada itu, adalah amat penting kita mengeratkan hubungan dengan rantau-rantau yang lain. Yeah. Sebagai contoh dengan Asia Selatan, terutama sekali negeri India. Dan ada juga rakan-rakan yang lain di tempat-tempat lain, terutama sekali di dunia ketiga yang harus kita hadapi. Namun adalah penting kita terus jaga hubungan kita yang supaya terus baik dengan Barat, sama ada di Amerika Syarikat ataupun di Eropah. Walaupun kedua-duanya sedang mengamalkan dasar-dasar yang bertentangan dengan janji-janji mereka dulu untuk mengadakan hubungan ekonomi yang lebih terbuka untuk terutama sekali dari segi perdagangan, apalagi pelaburan. Ya. Alang-alang Prof. Dr. Jomo terdapat menyentuh berkenaan tentang ASEAN tambah tiga dan juga pelibatan hubungan langsung antara mungkin Malaysia, ASEAN dan juga negara China yang sudah pun membuka persempadanan, baik persempadanan pelancongan ataupun persempadanan ekonomi. Kita akan beralih kepada isu itu sebentar lagi, tetapi kita berganjak kepada Dr. Juwita terlebih dahulu. Doktor, apabila diperkatakan dan juga diungkapkan oleh Tengku Datuk Sri Zafrul berkenaan Malaysia komited dalam memastikan agar kemudahan untuk menjalankan perniagaan akan dapat ditambah baik dan diperbaiki dari semasa ke semasa untuk memberi gambaran ilustrasi optik bahawasanya Malaysia ini merupakan sebuah negara yang mudah untuk berniaga, mudah untuk menjalankan pelaburan dan sebagainya. Namun begitu, ada beberapa kepentingan tempatan, kepentingan perniagaan tempatan, malah IKS dan juga sektor-sektor SME yang perlu dijaga. Malah dasar-dasar ekonomi yang bersifat afirmatif di peringkat tempatan juga perlu untuk dipelihara dan juga dijaga. Jadi bagaimana untuk kita mengimbangkan tujuan kemudahan perniagaan ini dan juga dasar-dasar ekonomi di peringkat tempatan, Doktor? Terima kasih. Soalan itu agak sukar, tapi saya akan cuba memberi sedikit pendapat saya. Dalam menambahbaikan kemudahan untuk menjalankan perniagaan untuk komuniti perniagaan kecil dan sederhana, masalah akses kepada pembiayaan pinjaman atau akses kepada geran-geran tertentu telah menjadi suatu isu dari beberapa tahun yang lepas. Dan masalah ini diperbesarkan lagi dengan adanya pandemik beberapa tahun kebelakangan ini. Jadi untuk menambahbaikkan prestasi peniaga kecil dan sederhana di dalam pasaran Malaysia dan juga di luar Malaysia melalui platform-platform ASEAN, ASEAN campur 3, RCEP dan juga CPTPP, akses kepada pembiayaan pinjaman ini perlu ditambahbaikkan lagi. Selain daripada itu, akses kepada training dan juga akses untuk upskilling diperlukan, di mana saya kira untuk peniaga-peniaga terus untuk bagi mereka untuk onboarding kepada platform-platform digital ini, mereka memerlukan bukan sahaja geran, bukan sahaja pinjaman dan juga pembiayaan tertentu, tetapi juga training untuk digitalization dan juga otomasi juga diperlukan. Dan dekat ini saya ingin memperjelaskan juga sewaktu onboarding itu berlaku, peniaga-peniaga kecil dan juga besar sepatutnya mengambil tahu tentang penjagaan data-data pengguna tempatan dan juga pengguna luar. Ini saya dapati kita ada
suatu gap di sini di mana walaupun terdapat pelbagai aktiviti-aktiviti ataupun sokongan-sokongan untuk peniaga kecil dan sederhana untuk on board ke platform-platform digital ini, training untuk penjagaan data ataupun training untuk penjagaan cyber security itu amat kurang di kalangan peniaga-peniaga kita. Bila diceritakan berkenaan kemudahan untuk mendapatkan pinjaman ataupun pinjaman kredit, jadi ini amat penting untuk kita menggalakkan aliran tunai berlaku dan juga menggalakkan perniagaan itu untuk terus berkembang melalui pemilikan aset dan juga equity. Namun begitu, Doktor, apabila kita juga turut menyentuh berkenaan tentang amalan pro perniagaan, ini yang digambarkan oleh pimpinan kerajaan perpaduan. Namun kita masih belum melihat dengan jelas apakah mungkin modus operandi yang boleh dicadangkan dan sesuai dalam konteks kerangka kerajaan yang pro perniagaan ini. Jadi apa mungkin antara cadangan-cadangan yang bersesuaian dalam situasi ekonomi semasa dan juga dasar yang pro perniagaan, Doktor? Seperti yang saya maklumkan tadi, pelbagai sokongan perlu diberikan oleh untuk peniaga kecil dan sederhana. Masalah-masalah kepada akses kepada pembiayaan ini sudah lama menjadi isu, tetapi penyelesaiannya masih lagi tidak dapat dibuat dengan sempurna. Jadi dengan adanya kerajaan ini, saya nampak bahawa kerajaan ini bukan sahaja pro perniagaan, tetapi kerajaan ini akan memberikan tumpuan yang lebih kuat terhadap peniaga kecil dan sederhana, bukan sahaja dari segi potensi mereka, tetapi juga kalau kita lihat jumlah PKS di negara kita ini mencecah 90% atau lebih daripada 90% daripada jumlah peniagaan keseluruhan di Malaysia. Jadi ini perlu juga dititikberatkan untuk pembangunan peniaga-peniaga kecil kita juga. Okey. Terima kasih Dr. Juwita. Kita beralih kepada Prof. Jomo. Prof. Jomo, saya suka untuk menyentuh kembali berkenaan ASEAN dan juga kuasa ekonomi serta potensi yang dimilikinya. Bukan saja kita bercerita tentang ASEAN itu sebagai suatu blok ekonomi ataupun sebagai satu kuasa ekonomi yang sedang membangun, tetapi persaingan dalam kalangan anggota ASEAN juga turut dijadikan perdebatan dan juga perbahasan. Kalau diikutkan, mungkin pada ketika ini tumpuan kepada Indonesia yang sudah pun mengalihkan ibu negaranya dengan kuasa ekonomi yang dimiliki dari segi human resource dan juga dari segi capaiannya kepada beberapa teknologi tinggi yang diiltizamkan oleh kerajaan pimpinan terkini Indonesia. Kemudian dengan kuasa yang dimiliki oleh Thailand dan juga kuasa ekonomi yang sedang berkembang seperti Vietnam. Apakah dalam perihal ini Malaysia berada pada suatu tahap yang boleh kita katakan sedikit ketinggalan berbanding negara-negara yang sedang maju ke hadapan dalam kalangan anggota ASEAN? Tidak boleh menafikan, ramai orang menganggap bahawa Malaysia agak ketinggalan beberapa tahun kebelakangan ini akibat beberapa faktor, terutama sekali dia kalau dibanding misalnya dengan Indonesia, Vietnam, malah Filipina juga. Jadi kita dapati bahawa, tetapi sepatutnya ini bukan akibat persaingan. Persaingan itu sesuatu yang sepatutnya menggalakkan kemajuan. Tetapi malangnya kita agak ketinggalan atas faktor-faktor yang lain. Okay. Misalnya ada banyak retorik tentang PKS. Tetapi sebenarnya PKS yang dapat dibantu hanya segelintir yang kecil. Dan kita harus tanya, kalau kita memberi kemudahan yang lebih kepada perniagaan-perniagaan besar, dan kita tidak memberi kemudahan yang sesuai untuk PKS misalnya, sudah tentu PKS itu akan ketinggalan, dan ini sedang berlaku. Apalagi kalau perniagaan besar yang diberi kelebihan itu adalah syarikat asing, syarikat gergasi. Dan kita dapati misalnya bahawa CPTPP yang diratifikasikan baru-baru ini adalah sesuatu yang sebenarnya memberi lebih banyak kelebihan kepada syarikat asing daripada syarikat tempatan. Malah ramai syarikat tempatan tidak ada ada galakan untuk melabur di Malaysia, lebih mudah
lebih baik bagi mereka mendaftar di luar negeri, bayar cukai yang kurang di luar negeri dan masuk ke Malaysia sebagai pelabur asing dan dikecualikan daripada cukai, diberi kemudahan dan sebagainya. Jadi kita harus, jangan pula kita macam menyusukan kera di hutan. Ya. Kita patut memikirkan siapa sebenarnya yang patut diutamakan dan tidak lagi, sudah tentu rakyat Malaysia yang patut diutamakan, terutama dari usahawan kecilan dan sederhana. Ya. Doktor, tidakkah itu yang perlu dilakukan untuk kita mengutamakan pelaburan asing terlebih dahulu supaya ia membuka dan juga menambah baik ekonomi negara kita yang sedang membangun pada ketika ini, Doktor? Soalan itu ditujukan pada Dr. Juwita atau saya? Dr. Jomo. Sebenarnya yang dasar-dasar yang ada selama ini bukan baru saja, selama beberapa dasawarsa lebih banyak memberi keutamaan kepada syarikat pelabur-pelabur asing. Okay. Sedangkan seperti ditekankan oleh Dr. Juwita tadi, kebanyakan perniagaan yang ada di Malaysia ini adalah perniagaan tempatan. Kebanyakan pelaburan adalah pelaburan yang dilakukan oleh perniagaan tempatan. Okay. Dan ini adalah sesuatu yang penting. Sudah tentu ada misalnya beberapa barang yang dikeluarkan di Malaysia ini yang sepatutnya dikeluarkan oleh syarikat Malaysia, bukan oleh syarikat asing. Dan dan kita dapati faktor-faktor yang mengutamakan perusahaan-perusahaan asing ini tidak lain daripada dasar pemerintahan yang lepas. Maka saya harapkan bahawa kerajaan baru, campuran baru ini akan mengutamakan rakyat Malaysia termasuk usahawan kecil dan sederhana. Sebab itu gesaan dan juga desakan untuk mencari equilibrium ataupun keseimbangan antara dasar yang mungkin akan memberi ruang kepada industri kecil dan sederhana tempatan membangun dan juga untuk membuka peluang seluasnya kepada ekonomi gergasi daripada negara luar untuk melakukan pelaburan langsung asing dalam negara kita. Prof. Jomo dan juga Dr. Juwita, kita nak berehat seketika dan kita kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Vertical social mobility ini dilakukan melalui sistem pendidikan, ya, di mana mereka yang berasal dari kampung dengan pendidikan yang tinggi dan mendapat peluang pekerjaan yang baik, maka vertical mobility itu akan meletakkan tahap pendapatan isi rumah, ya, itu meningkat, ya, dan kita harus memperimbangkan antara horizontal dan vertical mobility ini kepada asas bahawa kawasan desa ini harus dimajukan. Kita dapat perbaiki keadaan ini dan meninggalkan ini sebagai episod dan pengalaman lama untuk catatan sejarah dan kita mulakan sejarah baru. Berbagai lapangan pengalaman, saya percaya semangat melahirkan masyarakat dan negara madani ini yang berteraskan nilai kemanusiaan dan keyakinan serta membangkitkan, membangunkan semula negara Malaysia merdeka dan berdaulat. Bersama kembali dalam Bicara Naratif, beraspirasi daripada Malaysia Madani ataupun membangun bersama negara Madani. Sudah pastinya kita melihat pergerakan ekonomi itu perlu untuk dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Walaupun apa jua rintangan dan juga obstacle dan juga halangan yang sedang berlaku di peringkat global dan juga di peringkat serantau pada ketika ini. Kita masih lagi bersama dengan Prof. Jomo dan juga Dr. Juwita. Dr. Juwita, suka saya ingin mengungkap kembali apa yang dinyatakan oleh IMF ataupun Bank Dunia berkenaan tentang tahun 2023 akan menjadi suatu tahun yang amat sukar khususnya untuk
ekonomi-ekonomi global dan juga perihal berkenaan tentang bagaimana ketegangan geopolitik yang mungkin masih berlaku antara beberapa blok negara-negara yang bertelagah dan juga bersengketa. Ini juga turut menyukarkan perbekalan bagi bahan-bahan mentah dan juga bahan-bahan sokongan yang lain. Jadi apakah kita sebenarnya terkecuali daripada menerima impaknya? Kerana ada yang mengatakan negara kita mempunyai dasar-dasar ekonomi yang kukuh. Jadi apa mungkin respon dan juga komen daripada Dr. Juwita? Itu pun satu soalan yang sukar, tapi saya akan cubalah. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di negara Malaysia dan juga di negara ASEAN, kita ni lebih resilient kalau dibandingkan dengan negara-negara yang sudah membangun di Eropah dan juga di Amerika Syarikat. Selain daripada pertumbuhan yang lebih tinggi di negara Malaysia dan juga negara ASEAN dan juga aktiviti perdagangan yang masih lagi positif, kita juga lihat ada beberapa inisiatif kerajaan seperti pemberian subsidi dan juga pengawalan harga, ceiling seperti untuk barangan-barangan essential atau barangan-barangan makanan yang penting. Ini juga telah memberi kesan yang positif pada jangka masa yang pendek terhadap pengawalan inflasi barangan. Jadi buat masa ini, bukannya saya nak cakap Malaysia tidak terkesan dari daripada external shock yang dialami oleh ekonomi sedunia, tetapi dengan adanya inisiatif-inisiatif tertentu, ini sedikit sebanyak memberikan ataupun mengurangkan kesan negatif terhadap isi rumah dalam jangka masa yang terdekat ini. Walau bagaimanapun, sebagai sebuah negara yang kecil dan juga terbuka seperti yang dikatakan oleh Prof tadi, kita tidak boleh lari daripada kejutan-kejutan eksternal luaran yang yang kita akan hadapi dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini. Walaupun untuk tahun ini, IMF dan juga dan juga bank-bank tempatan mencatatkan atau menjangkakan pertumbuhan ekonomi di antara 4% hingga 5% pada tahun ini, tetapi kita perlu juga melihat dan juga perlu lebih peka terhadap perkembangan ekonomi sedunia untuk tahun-tahun yang akan datang ini. Sekiranya kemelesetan ekonomi dunia berterusan lebih daripada setahun dua ini, kita juga perlu melihat bagaimana isi rumah di Malaysia boleh diberikan protection dari segi jaringan keselamatan sosial yang yang sudah ada dan juga yang perlu diperbaiki lagi. Ya, Dr. Juwita menyentuh berkenaan dasar-dasar yang dilaksanakan untuk membantu dan juga mengharungi situasi ekonomi baik di peringkat global maupun di peringkat tempatan. Saya juga nak menyentuh berkenaan tentang cash handout. Ia bukan sahaja dilakukan oleh negara kita ataupun negara membangun. Malah Jepun dan juga beberapa negara lain sewaktu pandemik COVID-19 juga telah pun mengeluarkan dana dan juga wang daripada hasil negara mereka sendiri untuk memberikan cash handout supaya dapat membantu memulihkan kembali kitaran tunai dan juga kitaran ekonomi negara mereka dan juga purchasing power kepada consumer. Jadi amalan untuk terus memberikan cash handout dan juga subsidi bersasar ini, apakah ia masih bertepatan dengan keperluan dan juga kehendak ekonomi semasa, Dr. Juwita? Sepatutnya subsidi-subsidi dan juga cash handouts atau one-off cash transfer ini diberikan untuk mengurangkan kadar kemiskinan dan juga memberikan sokongan kepada isi rumah yang diperlukan untuk jangka masa yang pendek sahaja. Kerana sekiranya kita terus menggunakan instrumen-instrumen ini sebagai instrumen yang utama bagi jaringan keselamatan sosial kita, ini akan membebankan perbelanjaan kerajaan kita sendiri. Jadi dari dalam jangka masa yang panjang, kita perlu beralih daripada memfokuskan ataupun daripada penggunaan one-off cash transfer ini kepada
instrumen-instrumen yang lain seperti pemberian jaringan sosial kepada golongan ataupun isi rumah ataupun pekerja dalam bidang atau dalam sektor yang tidak formal, dan juga kita perlu memperkukuhkan lagi kedudukan pekerja kita melalui instrumen-instrumen atau polisi untuk pekerja secara aktif dan juga secara pasif. Jadi bila kita lihat atau kita fikirkan tentang jaringan keselamatan sosial, one off cash transfer itu bukanlah satu-satunya instrumen yang ada. Ada pelbagai lagi instrumen yang boleh kita gunakan. Dan lebih maju sesebuah negara itu, kita lihat ada peralihan daripada penggunaan one off cash transfer ini kepada instrumen-instrumen yang lain yang lebih ada variasinya sendiri. Ya, itu juga mungkin kalau boleh kita korelasikan dengan mengira turun untuk pembentangan bajet 2023 yang akan dibentangkan oleh pimpinan Kerajaan Perpaduan tidak lama lagi. Prof Jomo, kalau tadi kita banyak bercerita berkenaan tentang situasi di peringkat global, kita juga ingin melihat bagaimana ruang dan juga kesempatan berada di forum perbincangan dan juga siri pertemuan antarabangsa ini untuk kita melihat prospek-prospek yang lebih baik dan juga lebih menarik untuk kita memberikan kesan dan juga impak positif kepada ekonomi negara, khususnya dalam aspek security makanan. Kita sudah maklum dalam amalan ekonomi, dan malah Malaysia juga mengamalkan tidak meletakkan ataupun every eggs ataupun all eggs in one basket. Jadi untuk kita tidak merisikokan ekonomi dan juga untuk memastikan kita mendapat prospek bagi import makanan yang lebih baik dan juga raw material yang lebih baik, apakah ruang antarabangsa ini perlu digunakan sepenuhnya untuk melihat aspek-aspek dagangan dan juga prospek dagangan yang lebih baik yang ditawarkan oleh negara-negara global? Terima kasih. Soal keselamatan ataupun jaminan makanan itu adalah sesuatu yang rumit, ya, bukan mudah diselesaikan, kerana selama hampir satu abad kita didendang dengan lagu bahawa untuk menjamin makanan itu kita mesti tumpu pada penanaman padi dan bekalan beras. Sebenarnya British membuat demikian kerana ingin menjimatkan mata wang asing itu mengalir ke Siam dan sebagainya. Namun pada peringkat ini sekarang kita dapati bahawa makanan yang dimakan oleh orang ramai sudah tentu banyak pelbagai. Misalnya kalau waktu saya muda lagi, kita dapati bahawa ikan merupakan sumber protein haiwan yang utama. Sekarang ayam termasuk telur merupakan sumber protein haiwan yang utama. Maka kita mesti mengambil kira ini. Oleh demikian, adalah amat penting kita tukar dan mengambil satu sikap yang lebih fleksibel dan lebih ke masa kini, ya, terhadap apa yang kita maksudkan dengan jaminan makanan. Begitu juga kita dapati bahawa kalau kita lihat negeri-negeri lain seperti Jepun dan sebagainya telah memperkenalkan sarapan makanan di sekolah dari lebih kurang satu abad yang sudah. Sedangkan kita walaupun jauh lebih kaya dengan kalau banding dengan Jepun dulu, Dr. Juita pernah belajar dekat Jepun, dia tahu tentang perkara ini. Sarapan pagi itu, sarapan makanan untuk budak murid sekolah itu boleh di dalam kemampuan kerajaan. Kita jauh lebih kaya, tetapi malangnya tidak ada keazaman politik untuk membuat demikian. Itu masalah tak diurus ke, Prof? Apakah itu masalah tabir urus ataupun masalah birokrasi yang masih berlaku di peringkat pentadbiran sehingga ke akar umbi? Dr. Mazli waktu kerajaan dulu pernah memperkenalkan dan Datin Sri Dr. Wan Azizah pernah cuba memajukan program demikian.
Tetapi sebelum mereka dapat itu menjadi kenyataan, kerajaan itu dijatuhkan, ya. Yeah. Dan itu juga satu isu yang penting, ya. Hmm. Kalau kita dapati sekarang politik dalam 4.5 tahun, 4 tahun lebih yang akan datang, yeah, terus merupakan politik untuk menjatuhkan kerajaan yang ada sekarang dan sebagainya. Hmm. Ini akan menjahanamkan dasar-dasar yang nak diperkenalkan demi kepentingan orang ramai. Itu sebabnya saya rasa amat penting kita cuba memastikan semua pihak, termasuk pihak Perikatan Nasional sekarang, kalau betul-betul mengutamakan kepentingan orang ramai, menyertai kerajaan campuran. Ya, dan okay, memastikan bahawa dasar-dasar yang dilaksanakan itu adalah dasar-dasar demi orang ramai. Kita dapati bahawa misalnya sewaktu misalnya Tan Sri Mahyudin dan Dato' Sri Ismail Sabri pernah jadi Perdana Menteri, pada satu selepas peringkat awal, pihak pembangkang sanggup kerjasama dan setuju supaya tidak menggugat kerajaan. Kerajaan itu akan terus memerintah sehingga pilihan raya. Jadi ini adalah amat penting, ya. Kestabilan itu kepentingan mereka yang kejar kuasa itu, ya, boleh merosakkan segala-galanya, ya. Apa yang kita bicarakan yang mungkin yang untuk demi kepentingan orang Malaysia, demi kepentingan rakyat jelata, akan menjadi satu impian saja, ya, tanpa keazaman untuk kerjasama demi kepentingan orang ramai. Ya. Prof, apakah itu bermakna gencatan politik bermaksud kemakmuran ekonomi? Itu soal politik, itu lebih baik tanya pada orang politik. Tapi ya, kemakmuran itu bagi setengah orang yang masih kais pagi makan pagi, ya, yang masih hidup susah, itu satu impian. Itu masih impian. Jadi kita harus memastikan bahawa ketidaksamaan yang wujud dalam masyarakat kita, kita tidak patut bangga kerana ada beberapa puluh bilioner di Malaysia. Yeah. Yeah? Apakah itu menguntungkan orang ramai yang hidup papa kedana di kawasan-kawasan pendalaman dan sebab malah di bandar raya juga, ya. Ya, jadi kita priority kita patut tukar, ya, dan kita tidak soal dan patut kita memajukan perbahasan supaya perbahasan itu adalah tentang soal dasar, ya, bukan soal soal-soal lain yang menjadi satu sandiwara yang mengalihkan perhatian orang ramai daripada isu-isu pokok. Khusyuk Dr. Juwita mendengar. Selepas ini, soalan akan menyusul untuk Dr. Juwita. Kita akan kembali dalam Bicara Naratif. Bah, hati-hati ya balik raya tu. Nanti kirim salam dengan keluarga awak, ya. Okey, baik. Nanti jangan lupa tau datang rumah. Okey. Okey, bye korang. Setiap kali tiba hari itu, ada yang teruja gembira. Ada yang hiba kehilangan. Ada yang setia menahan kerinduan. Saya ada satu saja yang baik. Anda tunggu sebentar. Pelan-pelan. Anda setiap hari seperti ini. Kerjaan yang tidak. Ada juga yang leka tentang perasaan. Ma, aku balik lah. Hargailah anugerah ini selagi ada.
usah sia-siakan masa yang tercipta. Raikan setiap detik bersama. Pupuk kasih sayang, makmur bahagia selamanya. Selamat menyambut Tahun Baru Cina daripada saya dan seluruh warga kerja Kementerian Komunikasi dan Digital. Semoga kita terus makmur bahagia. Gong xi fa cai, jian ni kuai le. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Saya mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada masyarakat Tionghoa di seluruh negara. Kena berhati-hati sentiasa semasa berada di jalan raya. Gong xi fa cai. Saya menaruh keyakinan yang sangat tinggi bahawa Malaysia berupaya diangkat semula di persada dunia sebagai negara kukuh dan kuat. Kita mahu Malaysia ini dikenali sebagai negara madani yang mampu diangkat martabat rakyat dan negaranya. Kita mahu negara ini dikenali dengan semangat baru. Semangat rakyat yang faham erti kebebasan dan kemerdekaan. Saya percaya tema ini akan kekal relevan. Akan diwacanakan sebagai satu iltizam dan pendekatan untuk menyelamatkan negara. Ya, iltizam tersebut sudah pasti akan dapat direalisasikan sekiranya setiap peringkat, baik di peringkat akar umbi maupun di pihak pimpinan tertinggi, merealisasikan dan juga bekerjasama dalam menuju kepada beberapa agenda-agenda penting yang ingin diusahakan. Masih lagi bersama dengan Dr. Juwita dan juga Prof. Jomo. Dr. Juwita, saya nak menyentuh berkenaan tentang Environmental, Social and Governance ataupun ESG yang banyak diamalkan dan juga menjadi capaian kepada negara-negara di dunia. Cuma apabila kita memberikan penilaian, penarafan dan juga mungkin kerangka struktur itu, ia tidak sama antara negara membangun dan juga negara maju. Bagaimana kapasiti dan juga kehendak negara membangun seperti Malaysia, apakah ia sama dengan perjalanan dan juga progres yang dilakukan oleh negara-negara maju? Doktor. Terima kasih atas soalan tersebut. Kebelakangan ini kita dapati bahawa peniaga-peniagaan yang didapati menjalankan perniagaan atau menjalankan aktiviti perdagangan dengan negara Eropah dan juga negara Amerika Syarikat, mereka sudah pun menjalani ataupun mendapatkan beberapa sertifikat bagi standard-standard ESG yang diperlukan oleh negara-negara maju ini. Walaupun framework ESG ini sangatlah baik, iaitu ia selaras dengan international standards yang perlu dilihat sebagai satu standard yang tinggi untuk negara-negara maju dan dengan negara kecil seperti negara Malaysia. Saya khuatiri bahawa peniaga kecil kita dan peniaga sederhana kita tidak boleh mendapatkan sertifikasi tersebut dengan pelbagai cabaran dari segi kewangan, dari segi kos, dari segi tenaga kerja juga. Di sini kita lihat peniaga-peniaga yang lebih aktif dan atau lebih proaktif mengadakan aktiviti perdagangan dengan negara-negara maju ini, mereka secara tidak langsung
mendapatkan sertifikasi-sertifikasi tersebut. Tetapi untuk peniaga kecil kita masih ada cabaran untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Dalam erti kata yang lain juga kita lihat bahawa negara-negara Eropah juga telah mengadakan atau telah pun memperkenalkan pelbagai peraturan baru dari segi perdagangan antarabangsa di mana mana-mana komoditi yang didapati akan menyebabkan deforestation atau deforestation di sebuah negara itu barangan tersebut akan tidak dapat diimport oleh negara Eropah dan negara Eropah terutamanya sekali. Jadi dengan adanya peraturan-peraturan yang baru ini, sebagai negara pengeksport komoditi yang agak besar di dalam dunia ini, kita terpaksa mengikut piawaian yang telah diberikan. Tetapi saya rasa dari erti kata ESG ini suatu piawaian yang tinggi. Tapi saya khawatir lagi sekali bahawa peniaga kecil dan peniaga sederhana kerana cabaran-cabaran yang ada tidak boleh mendapatkan sertifikasi tersebut dan ini akan mereka tidak dapat terus berdagang dengan negara-negara tersebut, negara Eropah ini. Yeah. Itu pendapat saya. Yeah. Dr. Juwita, sedari tadi banyak berfokus kepada nasib dan juga kebajikan peniaga-peniaga kecil maupun perniagaan yang berbentuk mikro, kecil dan juga sederhana ini. Kita tidak boleh menafikan sememangnya pelaburan yang bersifat major ataupun pelaburan daripada syarikat-syarikat gerasi amat perlu untuk kita membuka lebih banyak ruang kepakaran teknologi dan sebagainya. Cuma persoalannya ialah apakah kalau sekiranya ada berlakunya pelaburan langsung asing, syarikat berteknologi tinggi dan sebagainya, ia juga akan menyebabkan berlakunya pertukaran teknologi. Kerana kita sedia maklum seperti mana situasi yang berlaku dalam satu laluan rail di Kuala Lumpur baru-baru ini, kita terpaksa mengimport kembali pakar-pakar untuk memperbaiki laluan rail ataupun kereta api tersebut, menggambarkan walaupun pembinaan itu dilakukan oleh syarikat korporat dari luar negara dan juga diusahakan oleh mereka, tetapi pertukaran teknologi tidak berlaku. Kerisauan ini berlaku apabila ada projek-projek mega yang diusahakan oleh syarikat-syarikat dari China. Jadi apa mungkin situasi ini akan berulang kembali, Doktor? Mengikut teori ekonomi dengan adanya FDI di dalam negara, di Malaysia, secara tidak langsung ini akan menyebabkan transfer of technology kepada firma-firma tempatan. Tetapi mengikut kajian yang telah dilakukan oleh beberapa pakar ekonomi sebelumnya, transfer of technology ini tidak dapat berlaku dengan secara berleluasa di Malaysia dan ada beberapa sebab yang telah diberikan, ada beberapa faktor termasuklah faktor talent kita sendiri yang tidak begitu boleh menguasai teknologi-teknologi dari negara-negara investor kita ini. Dan dengan adanya saya rasa talent upskilling dan juga reskilling, saya rasa peniaga-peniaga tempatan kita boleh mendapat manfaat daripada transfer teknologi daripada FDI kita sendiri. Tetapi training ini perlu diadakan secara agresif lagi dari sebelumnya. Prof. Jomo, untuk kita menjaga kepentingan dalam konteks tempatan, khususnya kepada buruh tempatan dan juga membawa masuk pelaburan-pelaburan yang bernilai tinggi, kerangka kes ini banyak dibahaskan di Indonesia. Apabila mungkin disebabkan jumlah human resource ataupun tenaga sumber modal insan dan tenaga kerjanya yang murah ataupun dikatakan sebagai cheap labour dan juga jumlahnya yang banyak, ada yang membahaskan bahawasanya ini akan menjadi satu eksploitasi oleh kerajaan pimpinan negara itu untuk melihat ruang perniagaan dibuka kepada syarikat gergasi tetapi pekerja-pekerja mereka dieksploitasi dengan gaji dan juga cheap labour ini. Jadi bagaimana kita mengimbangi antara membawa masuk ruang pelaburan yang besar dan juga berimpak tinggi di samping mengutamakan kebajikan pekerja dan juga meningkatkan kadar kebolehan
ke pasaran dan juga reskill serta upskill pekerja tempatan. Betul. Ya, itu satu cabaran besar yang sebenarnya telah dihadapi dan telah berjaya ditangani oleh beberapa negeri lain. Ya. Kita dapati misalnya bahawa pelaburan yang bertujuan untuk mengambil kesempatan daripada boroh murah dan sebagainya, itu tidak digalakkan oleh negeri-negeri berkenaan. Ya, dan sebaliknya, kita dapati bahawa apa yang diutamakan ialah industri-industri yang akan memindahkan teknologi, yang akan memajukan, akan memberi gaji yang berpatutan dan sebagainya. Dan ini telah berjaya di beberapa negeri. Oleh demikian, kita tidak patut bersaing untuk setiap pelaburan yang ada. Ya, setengah pelaburan itu kita jangan pedulikan, jangan hiraukan. Itu biarlah, kalau orang lain nak ambil, biar dia ambil. Tapi yang penting kita patut pastikan ialah bahawa kemudahan yang ada, infrastruktur yang ada itu bagus, baik. Perkhidmatan pemerintah dan sebagainya adalah baik dan mencukupi. Dan selain daripada itu, kita harus memastikan bahawa tenaga kerja kita itu layak dan berkebolehan. Kalau tenaga kerja kita ketinggalan, seperti kita dapati bahawa dari segi TVET, ya, dari segi apa ni, kemampuan dari skills beberapa kita dapati bahawa kalau kita terus ketinggalan, ya, dan kita sudah ketinggalan kalau berbanding dengan Vietnam misalnya dari segi pencapaian apa yang dikatakan PISA dan sebagainya, kalau kita terus demikian, kita tidak akan dapat pelaburan yang hendakkan pekerja yang berkebolehan, dan kita juga tidak patut mengizinkan penindasan dan eksploitasi pekerja-pekerja murah seperti ditimbulkan di Indonesia, di Filipina dan di negeri Thai dan sebagainya. Patut kita utamakan pelaburan-pelaburan sama ada luar negeri ataupun dalam negeri yang memberi menyediakan peluang-peluang pekerjaan yang baik. Kita tidak sepatutnya pekerja-pekerja misalnya boroh-boroh di ladang dan kebun dan sebagainya yang dapat kurang daripada RM1,000 sebulan. Masih ada di Pahang Barat dan di beberapa tempat yang lain kita dapati masih ada pekerja-pekerja boroh-boroh yang dapat gaji seumpama itu. Tapi itu memerlukan kerjasama dari segi pendidikan, dari segi tenaga kerja dan dari banyak segi. Dan kita juga patut agak serius dari segi menguatkuasakan peraturan-peraturan tentang pihak majikan terhadap pekerja dan sebagainya. Ini sesuatu di mana kita kadang-kadang kita walaupun kita ada angan-angan kononnya untuk menjadi negeri yang dikatakan dulu dunia pertama, tetapi kita kadang-kadang kita sikap kita terhadap nasib pekerja masih mengutamakan pekerja yang makan gaji murah. Itu kita katakan infrastruktur kelas pertama tetapi mentaliti kelas dunia ketiga. Jadi Prof Jomo dan juga Dr. Juwita, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali dalam bicara naratif seketika nanti. Malaysia pesat dengan pembangunan menuju ke hadapan seiring dengan kemodenan. Kemajuan teknologi yang merangkumi aspek digital kini merupakan landasan kehidupan seharian rakyat kita. Kini segalanya disampaikan secara langsung kepada pengguna teknologi dalam dunia moden. Di sebalik kemodenan,
tradisi yang mengukuhkan ikatan dan perpaduan, menawarkan kemanisan untuk menyambut Tahun Baharu Cina. Sempena sambutan Tahun Baharu Cina, saya Fahmi Fadil, saya Tio Ni Ching, serta seluruh warga Kementerian Komunikasi dan Digital ingin mengucapkan Xin Nian Kuai Le, Gong Xi Fa Zai. Kita harus manfaatkan kekuatan yang ada untuk menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih meyakinkan. Maka tumpuan kerajaan perpaduan sekarang adalah untuk meningkatkan segala usaha untuk memastikan ada keyakinan tumpuan baru yang boleh meningkatkan dan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih meyakinkan. Dan sistem politik dan tadbir urus, tata kelola yang lebih baik, yang bersih dari rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Tajahau, Kongsi Fajai, Osha, Zahid Hamidi. Salam perpaduan. Saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya kepada masyarakat Cina yang meraihkannya. Penting bagi kita untuk membentuk persefahaman dan kesepaduan demi Malaysia yang tercinta. Keharmonian kaum serta keamanan yang kita kecapi harus dipertahankan untuk stabilitas dan kemakmuran negara yang kita cinta ini. Sempena tahun Arnab yang membawa simbol kepada keamanan dan keharmonian, saya menyeru untuk kita mengeratkan perpaduan dan jangan leka terhadap ancaman COVID-19. Jaga kesihatan di musim perayaan ini demi keluarga dan negara yang tercinta ini. Selamat Tahun Baru. Kongsi, kongsi, kongsi facai. Baik, kita bersua kembali bicara naratif World Economic Forum 2023 di Davos, Kompas Ekonomi Negara untuk 2023. Terus saja pada Dr. Juwita. Doktor, apa yang turut dibincangkan semasa World Economic Forum tempoh hari adalah berkenaan tentang sektor-sektor ekonomi berasaskan teknologi dan juga digital. Dalam perihal ini, ia juga menjadi perbahasan kerana Google mengumumkan melepaskan beberapa ribu perjawatan dan juga pekerjanya disebabkan mungkin artificial intelligence sudah pun mula mengambil alih dan juga teknologi robotik yang sudah pun mula mengambil alih. Jadi dalam perihal mengimbangkan antara ekonomi digital dan juga peluang serta ruang kerja dan juga ruang ekonomi, bagaimana ia boleh diberikan equilibrium ataupun keseimbangan antara kedua-duanya, Doktor? Saya rasa bagi Malaysia, kita masih lagi ada peluang dan ada ruang untuk aktiviti-aktiviti otomasi dan digitalisasi. Mungkin dalam masa beberapa tahun yang akan datang ini, tidak ada cabaran atau tidak ada risiko untuk pengambil alihan teknologi ataupun AI kalau nak berbandingkan dengan pekerja-pekerja yang bukan robot. Saya rasa buat masa sekarang ini, sekiranya pelbagai aktiviti-aktiviti onboarding dan juga pelbagai aktiviti ataupun geran-geran untuk otomasi dan juga digitalisasi diberikan untuk PKS terutamanya sekali, saya rasa ini dapat memanfaatkan ekonomi digital kita dari segi dalam pasaran dalam negeri dan juga pasaran luar negeri. Yeah. Bila kita lihat perjanjian-perjanjian antarabangsa, perdagangan antarabangsa kita sekarang ini, yeah, ia akan lebih lain daripada yang apa yang kita lihat sebelum ini. Bukan lagi perdagangan yang berbentuk tradisional, yang berbentuk perdagangan dari segi barangan dan juga perkhidmatan, tetapi juga perdagangan digital yang merangkumi perkhidmatan-perkhidmatan dan juga barangan-barangan di antara atau melepasi
sempadan-sempadan negeri Malaysia dan juga di ASEAN. Dan dengan ini saya rasa masih ada ruang untuk kita membentuk dan juga memperkukuhkan ekonomi digital kita untuk masa beberapa tahun yang akan datang ini. Okey. Satu pandangan yang konklusif. Terima kasih Dr. Juwita. Kita beralih pada Prof. Jomo untuk kita menutup dan juga menyimpulkan pada malam ini. Prof. Jomo, cadangan untuk mewujudkan Malaysia House bagi menempatkan dan juga merealisasikan hasrat supaya Malaysia berada dalam peta dunia dan juga peta global. Apakah berasional cadangan ini dan apakah ia boleh memberikan impak dalam proses mempromosi Malaysia dan juga ekonomi Malaysia di peringkat global? Pada hemat saya, kalau kita melihat tren-tren kebelakangan ini, terutama sekali bukan hanya dari segi dasar-dasar ekonomi yang diamalkan, tetapi juga dari segi dasar-dasar politik, ya, dasar politik yang sedang dipermainkan oleh setengah kuasa besar. Ya. Kita harus sedar bahawa dunia yang ada dulu itu sudah tidak ada lagi, ya, dan sedang mengalih ke arah, kita belum pasti lagi ke arah mana. Dalam keadaan sepampan ini, negeri Malaysia sebagai sebuah negeri yang kecil harus cukup sedar bahawa kita merupakan sebuah negeri yang kecil yang harus kerjasama dengan peringkat yang lain, yang tidak mau memihak kepada sesiapa, dan ini sesuatu yang amat penting. Kita jangan harus ingat bahawa World Economic Forum Davos itu merupakan satu kelab perusahaan-perusahaan gergasi dunia. Mereka yang menguasai dunia yang akan mengundang beberapa orang politik dan sebagainya. Dan kalau kita lihat Davos tahun sudah dengan tahun ini misalnya, kalau dulu negeri China ada presidennya akan diundang dan berucap dan sebagainya, kali ini tak ada. Kali ini tak ada. Kita dapati dia jelas memihak kepada Barat setelah perang di Ukraine. Okay. Jadi maka kita harus ingat bahawa soal politik, soal ekonomi ini semua ada kesan. Okay. Dan kita harus ada kemudi yang akan memastikan bahawa kita tidak akan jahanam kerana langgar. Mungkin harsh sedikit wordnya ya. Tapi apapun kita dapat maksud yang ingin dikatakan oleh Prof itu. Terima kasih Prof Jomo. Tiada kesempatan masa untuk kita bersama dan juga melanjutkan perbincangan pada malam ini. Terima kasih Dr. Juwita. InsyaAllah kita akan bersua kembali. Keseimbangan antara aspirasi politik dan juga ekonomi. Itu dia bicara nanti pada malam ini. Kita bersua dan Assalamualaikum. Selamat malam.